yang itu. Yang itu tulang sudah dirombak. Sudah dirombak yang di bawah. Nah, atap dari ijuk. Terus di sini. Terus di sini enggak ada paku. Coba kita tengok sambungannya. Persambungannya di sini. Nah, ini mobility. Ini coba dekat. Usah. Ini dibelah, dilobangi, masuk ke dalam kan. Jadi enggak ada pemakuan di sini. Pasaknya mana pasaknya, Lang? Inilah pasaknya. Iya, hacing. Oh, itu kancingnya. Kalau disebut kan hacing. Hacing, namanya hacing. Atau kancing bahasa Indonesianya. Singa. Ini enggak ini. Oh, ini. Enggak ini. Singa. Ini kepala singa nih, nih. Singanya ada ukuran singanya. Terus kayunya tengok nih tebal-tebal nih. Itu loh singa itu kan. Mereka ini kan punya peliharaan. Tebal. Eh, dong lu buat foto apa? Mana gua buat pergi ibu. Lagu juga ada foto. Sorot tulang dulu. Ini biasanya di bawah tempat pinahan ini. Tempat horbo, kerbau, tempat babi. Babi tau, kerbau itu. Oh, kerbau. Zaman dulu kan menerima kan babi. Oh, iya, iya. Kerbau itu satu. Semenjak ada sistem menerima kan. Iya, iya. Kalau dulu zaman parmalin, jadi babi tidak dimakan. Masih kepercayaan. Iya, masih aliran kepercayaan nenek moyang. Nah, jadi di situ babi tidak ada telara, makanya tempatnya di bawah ini adalah kerbau, binatang kerbau. Ada dulu nak kita lihat di dalamnya. Sudah ada pahat pula? Ada. Atau gergaji? Bukan pahat, tapi ya bentuk itu ada di tempat orang-orang nenek moyang dulu. Dari batu lah mungkin apa. Ya makanya Herkten. Ini asli dari dulu lah. Asli. Jadi kayak mana permukanya kok bisa rata ini? Aku bakal cairan kan? Kan sudah ada, berarti sudah ada ketam. Nggak dong ketam? Aduh nggak ada baru. Potong. Aduh. Sorok. Dulu ada seperti cangkul. Secakul uji. Itulah dibikin untuk meratakan ini. Jadi sama dia do, kayak mana tulang bikin upahnya ini membangun satu rumah. Ayo sudah boleh tulin do. Gotong royong. Jadi zaman dulu kerjaannya bukan diupahkan teman-teman, gotong royong. Mungkin upahnya makan atau seperti apa upahnya? Makan, mengalangi kata orang Batak. Ya disediakan juga mungkin tuak ya tuangnya. Tuak. Atau naniura. Itulah cara pembayarannya dulu. Sistemnya masih gotong royong.
Upang itu melalui tu pura. Iya no, makanya mana cuma cari kita nak jadi versi apa peran nasional lagi, emang. Mari, mana itu ada yang akan. Hulu. Rencana orang itu mau diapakan ini? Mau diturunkan? Oh. Dibuat lagi. Ini kan dulu seperti ini kan? Iya. Ku ingat masih pernah buat. Diturunkan lagi. Jadi maksudnya ini pun mau kritik kayak gini. Iya iya. Tapi maunya biar aja ada satu yang original dan pelang. Ya rusak semua. Oh. Dan pada busuk. Diperawat, diapakan aja, bikin perawatan. Oke. Saya rasa kurasa demikian aja review rumah adat Batak di tahun 2024 Januari. Oke, terima kasih pelang.